Yeah. Yeah. Say what? Kepala keras batu, pecahkan dengan palu. Sisi baik disimpan demi follower yang baru. Dia pilih topang dagu dengan malas karena topang hidup sudah dia rasa ganas. Sosok polos daster mini jumpa di klub malam minggu. Tenggak alkohol pesta ria semalam suntuk. Teruntuk atensi yang ateis terbentuk. Generasi yang mulai eksklusif posting foto dia telanjang dada. Follower dia terima dengan lapang dada. Demi double tap di layar dia, harga diri turun macam harga di kios sebelah. Ekonomi orang tuanya kelas rendah, harga diri dia juga sama rendah. Harap sang anaknya soleha saat beranjak dewasa, tapi semua perkataan mama dibantah. Masih di putih abu-abu, hati dia bersih bagai lantai tanpa debu. Sosoknya polos sebelum kenal sabu-sabu. Pengaruh sebaya lebih parah dari candu. Kedua orang tua berpisah tanpa kisah. Dia balik rumah seakan balik ke neraka. Si ayah memukul ibu di depan mata, bukan karena malu. Pipi si ibu jadi memerah karena trauma si anak bentuk didikan. Dia tumbuh seperti yang diajarkan. Tiap hari melihat kekerasan tanpa tahu dasar jika itu kesalahan. Saat dewasa dia mulai bekerja, jadi tulang punggung untuk keluarga. Penuhi perut ibu jadi visi dia. Lecet dahinya karena keringat terus diseka. Ada lelaki yang tertarik tanpa ikat tali, datangi orang tuanya untuk nikahi. Tanpa diduga dia terima sambil menangis. Akhirnya terlingkar cincin di jari manis. Lewat beberapa tahun si lelaki mulai beda. Selalu pulang malam bau parfum wanita.